Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla, dan insyaallah ta'ala kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga majlis ini salah satu majlis yang mendatangkan kebaikan, salah satu majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dicatat sebagai salah satu dari pemberat amal soleh kita, timbangan amal kebaikan kita di hari yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak akan bermanfaat harta dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dan membawa hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang bertauhid, hati yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala tentang keutamaan dua kalimat syahadat. Namun insyaallah pembahasan kita hanya satu kalimat pertama, karena dua kalimat syahadat itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dua kalimat syahadat. Syahadat artinya persaksian. Maka seorang ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, artinya dia mengucapkan dua kalimat persaksian. Saksi biasa diperlukan dalam sebuah persidangan, sebuah perkara. Itu hakim atau qadhi memerintahkan untuk mendatangkan syahid. Syahid itu artinya orang yang menyaksikan suatu kejadian. Saksi
lain dengan barang bukti dan barang bukti. Ya, barang bukti itu alat pelengkap. Tetapi saksi itu orang yang menyaksikan suatu kejadian. Nah, ketika kita menyebut dua kalimat syahadat, seakan-akan kita ini menyaksikan dengan kedua mata kepala kita. Ya, ini menunjukkan keyakinan bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Seakan-akan kita menyaksikan dengan kedua mata kita. Ya. Ini dari asal kata persaksi, persaksian. Supaya kita mengetahui dari mana sih sumbernya. Kalau dikatakan dua kali bersyahadat, apa arti syahadat? Dari kata apakah syahadat itu? Ya. Jadi ketika seorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, seakan-akan dia mengatakan, ya, asyhadu anzuru bi'aini, aku melihat, aku menyaksikan dengan kedua mataku, bi'ainai, annahu la ilaha illa huwa, bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwa saya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Ya, saya katakan aku menyaksikan dan kedua mataku. Ini artinya bahwa aku yakin seyakin-yakinnya. Asyhadu an la ilaha illallah artinya a'lamu ilmal yaqin. Aku mengetahui dan ilmu yang yakin bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Dan aku menyaksikan atau bersaksi, artinya aku meyakini dan ilmu yang yakin tanpa ada keraguan anna Muhammadan Rasulullah, bahwa saya Muhammad atau Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Mengapa kita membahas kalimat ini? Karena kalimat ini adalah pangkal segala-galanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Buniyal islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Wa iqamis salat, menegakkan salat. Yang kedua. Yang ketiga, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat, wasaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, wahajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, lima rukun ini landasannya, fondasinya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu landasannya. Sedangkan empat rukun yang lain itu dibangun di atas fondasi tadi. Ya. Maka dari itu kalimat syahadat atau syahadatan, dua kalimat persaksian ini menjadi landasan semua amal-amal ibadah kita. Sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, amar ma'ruf kita, silaturahmi kita, semua kewajiban-kewajiban kita lakukan, amal-amal soleh yang kita lakukan, semuanya dibangun di atas kalimat syahadatain. Dua kalimat syahadat. Nah, dua kalimat syahadat ini
Syahadu la ilaha illallah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sebagaimana saya katakan tadi sebagai landasan, fondasi dari semua amal ibadah yang lainnya. Nah, amal ibadah yang lainnya dibangun di atas fondasi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya tinggi rendahnya bangunan yang akan kita bangun, kuat lemahnya bangunan yang akan kita bangun di atas fondasi ini tergantung dari kekuatan fondasi tersebut. Ini pentingnya dua kalimat syahadat. Bangunan apakah di atas fondasi ini semua amal kebaikan kita, yang wajib maupun yang anjuran? Karena dalam Islam ini ada dua amalan yang kita diperintahkan. Ada perintah bersifat wajib, sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya yang menjadi kewajiban. Dan ada perintah berupa anjuran, tidak sampai pada derajat kewajiban. Nah, semua ini dibangun di atas fondasi tersebut. Kuatnya bangunan ini, kokohnya bangunan ini tergantung dari fondasi. Makanya dua kalimat syahadat ini disebut dengan, yang kita kaitkan bahwa dua kalimat syahadat ini adalah syarat diterimanya amal ibadah kita. Dua kalimat syahadat ini sebagai syarat diterimanya dua amalan kita, semua amalan kita, semua ibadah kita. Karena kalimat yang pertama, la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, ini mewakili keikhlasan. Mewakili keikhlasan bahwa kita beribadah hanya untuk Allah. Ini syarat pertama diterimanya amal ibadah kita. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan, untuk mengatakan, dan ini juga sebagai perintah Allah kepada umatnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Katakanlah wahai Muhammad, ucapkanlah wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, ibadahku, ibadah mencakup semua, ibadah apa saja yang kita diperintahkan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Kalimat tiada sekutu baginya untuk menguatkan kalimat lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarika lahu, yang mana Allah rabbul alamin ini tidak ada sekutu baginya. Ini kalimat penegasan. Sama dengan firman Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa. Dan sembahan kalian, Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Kalimat kedua ini penguat bagi kalimat yang pertama. Ya. Nah, ayat kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu, ini disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 162 163. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengatakan kepada manusia, mengatakan kepada umat beliau, dan ini sekaligus perintah kepada umatnya untuk menyatakan bahwa sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, dan tidak ada pernyataan ini kecuali pada orang-orang beriman.
karena mereka mengetahui hakikat dari kehidupan ini. Jadi ini syarat yang pertama dari kalimat la ilaha illallah sebagai syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Maka seorang sholat karena Allah, dia mengeluarkan zakat karena Allah, karena perintah Allah, Allah memerintahkannya, Allah mewajibkannya, bukan sekadar rutinitas. Seorang menaikkan ibadah haji karena Allah, Allah perintahkannya mengerjakannya. Dia mengeluarkan zakat karena Allah, dia berpuasa di bulan Ramadan karena Allah, bukan karena yang lainnya. Maka dari itu tidak boleh menduakan niat. Tidak boleh menduakan niat. Seorang sahabat pernah datang kepada Nabi SAW. Dia matanya Rasulullah, kalau ada orang yang dia itu berjihad, berperang, ya, namun yang diinginkannya adalah pertama pahala, yang kedua nama. Ingin pahala dan ingin nama, supaya dibilang pemberani, pahlawan. Tapi juga ada niat untuk mendapat pahala. Apa yang diperoleh oleh orang seperti ini? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la syai'a lahu, tidak ada apa-apa untuknya. Nol. Lagi ini. Diulangi lagi pertanyaan itu. Dua kali sampai tiga kali. Tetap jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu, dia tidak mendapatkan apa-apa. Makanya kita dalam beramal, ya, selalu hadirkan niat itu. Ya. Bahkan dalam amalan-amalan sehari-hari kita lakukan, yang merupakan tradisi, seorang jalan pagi, ya, untuk kuat fisiknya. Dengan kuat fisiknya dia bisa beribadah pada Allah dengan sempurna. Tak ada sangguran. Orang-orang ada sangguran dan bisa sujud. Kursi. Ya. Ya tidak apa-apa sih. Tapi sholat dengan sempurna lebih utama daripada sholat dengan tidak tidak sempurna dan bisa sujud. Seorang makan dan minum, datang dari kajian di tempat ini, bukan hanya sekedar ini rutinitas. Oh, hari ini ada kajian di rumah fulan atau fulanah, ya, kita sempat berkumpul untuk bertemu. Tidak, datang untuk ilmu. Itu niatku. Bukan untuk jajan, bukan untuk minum, bukan untuk ketemu fulan. Tidak, aku niat datang untuk ilmu karena Allah. Ini yang ganjarannya besar. Loh, Ustaz, apa boleh seorang beramal untuk meminta ganjaran? Mungkin ada yang bertanya demikian. Dan mungkin ada mantan-mantan yang belajar bahwa ikhlas itu kalau seorang mengamalkan suatu amal dan dia tidak mengharapkan kecuali Allah. Barang siapa berharap, barang siapa beribadah berharap surga, maka dia bukanlah orang mukhlis. Barang siapa beribadah karena takut neraka, maka dia bukan orang yang ikhlas. Pernah belajar itu? Nah, keliru belajarnya. Salah berguru, ya, salah ilmu yang diterima. Pamrih kepada Allah wajib. Allah perintahkan kita pamrih kepada Allah. Ya. Jangankan dalam kita beribadah. Orang kita ini dalam amal-amal kita sehari-hari, seorang memelihara kucing, yang diinginkan dari kucing itu agar mengenalnya, agar jinak kepadanya, tidak buas kepadanya. Seorang memelihara burung, ada pamrih di balik memelihara burung itu, agar kalau dia datang mendengar burung itu berciut. Benar-benar. Lah, kepada Rabbul Alamin kok enggak? Yang memiliki segala-galanya, yang memiliki cinta, kasih, surga, dan seterusnya, kok enggak berharap kepada Allah? Ya, keliru ajarannya. Keliru. Siapa boleh seorang beribadah untuk mendapatkan surga Allah? Boleh. Allah sudah perintahkan dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin
Arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian, sari'u ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Rabb kalian, kepada ampunan dari Tuhan kalian, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan terus beribadah bukan untuk mendapat ampunan, bukan untuk mendapat surga, ya keliru. Itu bukan ajaran Quran. Bahkan kalau dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita, kita menginginkan sesuatu dari apa yang kita berinteraksi dengannya, dengan istri, dengan anak, yang lainnya, ada niat-niat di balik itu. Kita sadari atau tidak? Lah kenapa pada Allah atau tidak? Lah kan aneh kan? Aneh apa tidak? Sungguh aneh dan sangat aneh. Wah, Allah Zat yang Maha Kaya, tempat bergantungnya seluruh makhluknya, memohon kepadanya, mengharapkan darinya. Lah terus kita kok ibadah tidak boleh berharap surga, itu tidak ikhlas namanya. Tidak boleh takut dari neraka, itu tidak ikhlas namanya. Dari mana ajaran ini? Maka dari itu meminta pamrih kepada Allah sesuatu yang terpuji. Yang tidak benar itu pamrih dari manusia, manusia minta dipuji, minta disanjung, ya, ya minta dijagokan, ya, dan yang lainnya, itu tidak benar. Tapi kalau orang Allah mengharapkan dari Allah, ini adalah perintah Allah. Allah ketika menyuruh kita idzanu di salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', apabila dikumandangkan azan di hari Jumat, maka segeralah kalian, ya, yakni untuk datang ke masjid untuk melihat Allah, tinggalkan jual beli. Apa artinya? Ada di balik itu untuk kita mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, apa yang disiapkan oleh Allah. Bergegas. Tidak mungkin disuruh bergegas tanpa ada apa-apanya. Maka dari itu pola pikir kita ini harus betul-betul kita sesuaikan dengan dasar-dasar Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan pedoman hidup bagi kita. Jadi kembali kepada kalimat yang pertama itu, La ilaha illallah, ini adalah syarat pertama diterimanya amal ibadah seorang, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah, ini adalah untuk menjadikan beliau sebagai contoh teladan di dalam beramal. Makanya salat itu harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau. Puasa harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau, yang dicontohkan oleh beliau. Zakat juga begitu. Ibadah haji pun demikian. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika sholat beliau mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Lita'khudhu anni manasikakum, hendaklah kalian mengambil dari aku tata cara bagaimana bermanasik. Ini umrah dan haji. Dan beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan suatu amal yang bukan atas perintah kami, maka amalnya tertolak. Ini menunjukkan bahwa kalimat Muhammad Rasulullah itu diucapkan oleh seorang, itu bukan sekedar ucapan. Ya, bukan sekedar ucapan, tidak. Ya. Kalau kalimat la ilaha illallah, la ma'buda haqqun illallah, itu artinya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Kalimat Muhammad Rasulullah artinya la matbu'a haqqun illa Muhammadan atau Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada panutan yang hakiki kecuali Muhammad. Tidak ada yang wajib kita ikuti secara mutlak kecuali Rasulullah SAW.
Adapun yang lainnya dilihat sesuai atau tidak. Kalau sesuai diikuti, kalau tidak sesuai dengan Rasulullah SAW tidak diikuti, tidak diikuti. Tapi kalau Nabi SAW harus, ya, kita wajib mengikuti beliau. Makanya Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran, ya, dalam surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian cinta pada Allah, ikutilah aku. Nah, bagaimana seorang mendapatkan cinta Allah, orang dia tidak mengikuti Rasulullah SAW? Termasuk yang mengatakan, barang siapa beramal karena mengharapkan surga, maka dia bukanlah orang yang bertauhid, bukan orang yang ikhlas. Barang siapa beramal atau beribadah karena takut neraka, dia bukanlah orang yang mukhlis, bukan orang bertauhid. Oh, Nabi SAW sendiri mengharapkan surga, mengharapkan ampunan. Allahumma inni as'aluka al-jannata, ya Allah, mohon pada Engkau surga. Itu doa Rasulullah SAW. Lapa mereka orang-orang itu lebih dari Nabi SAW? Tidak. Jadi ini prinsip yang sangat mendasar, bahwa dua kalimat syahadat ini adalah syarat diterimanya amal seseorang. Makanya sholat kembali kepada syahadat tadi, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana sholat kita? Untuk siapa kita sholat? Haji, zakat, puasa, semua kembali kepada dua kalimat syahadat. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka dari itu dua kalimat syahadat adalah landasan utama, ya, dalam semua kehidupan kita ini. Oleh karena itu kita diperintahkan istiqomah di atas kalimat ini. Mulai dari permulaan seorang memeluk Islam sampai akhir hidupnya diperintahkan untuk istiqomah di atas kalimat tauhid. Ada sebuah riwayat, riwayat tentang adzan bagi bayi yang baru lahir. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, lemah. Sebagian ulama mengatakan hadis ini hasan, baik derajatnya. Apa di antara hikmah seorang, kalaupun kita mengambil yang mengatakan bahwa hadis ini hadis baik, ya bukan dhaif, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim, beliau termasuk yang membaguskan hadis tersebut, menghasankan hadis itu. Di antara hikmahnya adalah supaya bayi itu pertama kali lahir, dia mendengar kalimat Allah itu. Karena dalam ayat adzan itu mau memandangkan kalimat tauhid. Ya. Dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Supaya anak itu mendengar pertama kali hidup di dunia ini, itu yang dia dengar. Dan ketika Nabi SAW memerintahkan kita untuk mentalqin, menuntun orang yang akan meninggal, bukan orang mati ya, orang yang akan meninggal, kalimat la ilaha illallah untuk apa? Supaya akhir kehidupannya dengan mengucapkan la ilaha illallah, dengan bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kalimat tauhid ini dari A sampai Z, dari alif sampai ya, dari lahir sampai mati. Ini darah daging kita. Ini sumber kehidupan kita. Dua kalimat syahadat ini tidak bisa dipisahkan dengan seorang mukmin dan seorang muslim. Apapun benderanya, apapun kelompoknya. Jadi permasalahan bukan permasalahan bendera atau kelompok. Permasalahannya adalah ruh dan jiwa kita, darah daging kita. Dua kalimat syahadat ini. Jadi kita diperintahkan istiqomah di atas kalimat ini. Ya. Kata Nabi alaihissalam, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Tuntunlah orang yang akan meninggal di antara kalian kalimat la ilaha illallah. Bukan kata Allah, Allah, Allah. Ini kadang-kadang begitu. Ada orang-orang sok pinter, ya,
Kenapa kau suruh bilang Allah? Ia khawatir kalau mengatakan la ilaha illallah, la ilaha tak mati. Dia bilang tiada Tuhan. Subhanallah. Betapa su'udhannya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa perasaan kejeleknya kita kepada Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan, kalau ada orang akan meninggal di antara kalian, tuntunlah kalimat la ilaha illallah. Bukan tuntunlah kata Allah, keliru. Itu tuntunan perasaan, khawatir, dugaan, prasangka yang jelek. Kewajiban kita melaksanakan apa yang diajarkan, yang diperintahkan. Kalau beliau mengatakan tuntunlah kalimat la ilaha illallah, tuntunlah kalimat la ilaha illallah. Jangan urusan ini nanti kalau la ilaha putus nafasnya, berarti tidak Tuhan, mati, itu nanti mati kufur. Yang ngomong gini ini siapa? Yang mengetahui putusnya di la ilaha itu siapa? Apa kita tahu yang gaib? Makanya jangan salah kaprah dan beragama. Mengikuti tuntunan Rasulullah SAW itu selamat. Tidak usah kita meminter pada beliau. Beliau lebih mencintai kita daripada kita terhadap diri kita sendiri. Nabi SAW lebih mencintai umatnya daripada umatnya sendiri mencintai diri mereka. Maka jangan gurui Rasulullah. Jangan gurui Rasulullah SAW. Ya. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan kalimat Muhammadur Rasulullah, para ulama menyebutkan tentang kedudukan kalimat ini. Ya. Di antaranya yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kalimat yang dengannya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalimat yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh makhluknya, yaitu untuk mengakui dan mengatakan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Maka semua makhluk Allah ini, langit, bumi, awan dan yang lainnya, semua mengakui kalimat tauhid ini. Kecuali manusia yang kafir. Itu pun di satu saat tertentu, dia tidak lari dari pengakuannya bahwa ada ilah, ada sembahan. Tempat dia bergantung, tempat dia berharap, walaupun sekalipun dia itu ateis. Karena ada fitrah dalam dirinya. Yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dipungkiri. Bahwa ada zat yang namanya Allah, yang menciptakannya, yang memberikan kepadanya segala-galanya dari berbagai macam nikmat. Nah, kalimat la ilaha illallah ini, atau kalimat taubat, kalimat tauhid, dengannya seorang masuk dalam Islam. Seorang yang memeluk Islam, dia harus mengucapkan kalimat syahadatain. Kalau dia mengatakan saya mau memeluk Islam, saya percaya, tapi saya tidak mau mengucapkan kalimat ini, maka kita katakan tidak. Tidak sah keislaman Anda. Sampai Anda mengucapkan la ilaha illallah. Tashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka kalimat ini pertama kali dengannya seorang masuk di dalam Islam. Dan kalimat syahadat ini. Kalimat la ilaha illallah disebut juga dengan kalimat atau dakwatul haq. Karena Allah mengajak, mengutus para anbiya, para rasul untuk mengajak manusia pada kalimat ini. Memberikan persaksian bahwa saya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Dan bahwa saya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Kalimat dakwatul haq. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Zukhruf ayat yang ke-86. Surat Zukhruf ayat 86. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah.
illa man syahida bilhaqti wa hum ya'lamun. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Jadi apa mereka sembah selain Allah itu di hari kiamat kelak tidak akan bisa memberikan syafaat. Yang disembah itu banyak. Entah itu malaikat, entah itu nabi, entah itu orang-orang soleh, entah itu berhala, dan yang lainnya. Ya, semua itu tidak akan mampu memberikan syafaat. Ya, dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tetapi orang-orang yang dapat memberi syafaat itu orang yang mengakui yang hak man syahida bil hak. Orang yang memberikan persaksian akan kebenaran. Wahum ya'lamun, dan mereka meyakininya. Tidak sekedar ucapkan la ilaha illallah, tapi meyakini kalimat la ilaha illallah. Makanya kalimat syahadat ini ya tidak cukup dengan ucapan lisan. Harus dengan pengakuan dalam hati. Karena kalau hanya cukup dengan ucapan lisan, maka orang munafik adalah mukmin. Karena orang munafik itu dia ucapkan la ilaha illallah, tapi hatinya mengingkari. Maka seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat harus dia ucapkan dengan lisannya, ya, dan harus dia yakini dengan hatinya. Tidak boleh dia tidak meyakini dengan hatinya. Yakin itu artinya tanpa keraguan, ya. Makanya dikatakan yakin. Kalau ada orang mengatakan yakin tapi ragu, itu bukan yakin namanya, ragu namanya. Jadi yakin itu sesuatu yang tidak ditimpa oleh keraguan itu namanya yakin. Itu namanya keyakinan. Kalau ada keraguan, bukan keyakinan namanya, ya. Bukan keyakinan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-yaqin ruhul iman. Keyakinan itu adalah ruh dari iman. Jadi iman itu ibarat fisik. Ada ruhnya, ada fisiknya. Belum tentu semua orang yang mengatakan aku beriman ternyata benar beriman. Belum tentu. Dan itu banyak. Ya. Iman ini akan hidup kalau dimasuki dengan, disertai dengan keyakinan. Yakin mempunyai nilai plus daripada iman. Lebih dari sekedar beriman. Iman itu seorang dia percaya. Kalau saya mengatakan ada di jalan Sidotopo Kidul itu ada sekolah namanya Stai Ali bin Abi Thalib. Itu berita. Karena yang menyampaikan orang yang kita percaya, oh ya aku percaya. Oh di sana ah. Kemudian ketika seorang dia melewati jalan Sidotopo, dibaca sekolah tinggi agama Islam, kan semakin yakin kan, oh ternyata betul berita itu, ya aku lewat kok, sudah melewati tempat itu dan aku lihat ada. Nah jadi ada ilmu yakin, ada hakul yakin, ya. Ada ainul yakin. Ilmu yakin berita kita dapat dari seorang yang kita percaya. Dia yakin, oh betul. Saya percaya. Karena orang yang memberitahukan aku ini orang yang jujur. Kemudian hakul yakin ketika seorang melewati dia melihat. Sedangkan ainul yakin itu ketika dia masuk sholat di masjid Darul Hijrah. Oh ini bukan, aku sudah pernah masuk ke sana kok. Kalau yang pertama dengar, yang kedua lewat, yang melewati jalan itu, yang ketiga masuk. Makanya para ulama menyebutkan keyakinan ada tiga derajatnya. Ada ilmu yakin, ada hakul yakin, ada ainul yakin.
Air ini ketika aku lihat, ini namanya ilmu yakin. Ini namanya hakul yakin. Tapi ketika aku minum, namanya ainul yakin. Sudah betul-betul aku merasakan air itu. Bahwa ini adalah air, bukan yang lainnya. Maka keyakinan atau ruh dari iman adalah al-yakin. Nah, orang-orang yang memberikan syafaat dari kiamat kelak, yaitu hanyalah mereka yang bertauhid pada Allah SWT. Demikian pula yang mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang juga bertauhid kepada Allah Ta'ala. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah dakwatul haq yang dengannya Allah memerintahkan para anbiya, para rasul untuk mengajak manusia kepada kalimat tauhid atau kepada tauhid la ilaha illallah. Kalimat ini juga disebut dengan buhul tali agama Allah yang tidak akan terputus kalau seorang betul-betul berpegang pada ini, yang disebut dengan al-urwatul wuthqa. Al-urwatul wuthqa ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Allah SWT berfirman, faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang dia kufur kepada taghut. Taghut itu semua yang disembah selain Allah dan dia mau disembah. Jadi harus bedakan ya. Ada yang disembah selain Allah tapi dia tidak mau disembah. Contohnya Nabi Isa AS. Nabi Isa disembah benar? Disembah. Disembah. Tapi dia mau benda? Tidak mau disembah. Maryam binti Imran disembah, disebut bunda, bunda Allah. Ya, maha suci Allah dari apa mereka katakan. Ya. Nah, yang disembah selain Allah, kalau dia tidak ridho, dia tidak mau, ini bukan tauhid namanya. Ya. Tapi kalau seseorang disembah selain Allah dan dia mau, itu namanya tauhid. Fir'aun tauhid atau bukan tauhid? Tauhid. Namrud tauhid atau bukan tauhid? Tauhid. Dan setiap orang siapa saja yang dia mau disembah walaupun dia bersorban, ya, mau sujud, ya, tunduk, patuh, ya, setiap ucapannya sami'na wa ata'na walaupun menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya, ini tauhid namanya. Ya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan faman yakfur bitauhid, karena siapa yang kufur pada tauhid wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia telah berpegang teguh kepada tali yang tidak akan terputus. Al-urwatul wuthqa ini adalah kalimat la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Al-urwatul wuthqa fadilahnya banyak, keutamaannya banyak. Kalimat ini adalah kalimat yang akan tetap di saat Islam ini terhapus. Loh, apa Islam akan terhapus? Iya. Di akhir zaman akan punah Islam ini. Yang ada hanya tinggal kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang lainnya. Sehingga ada orang-orang yang mereka hidup, mereka mengatakan, kami dapat dari warisan dari orang tua kami kalimat ini. Ini yang terakhir tersisanya itu. Tapi di akhir zaman, semoga kita tidak menemukannya. Ya. Itu di akhir-akhir sama. Bahkan nanti dari kiamat kelak tidak ada kalimat orang yang mengatakan kalimat Allah, yang mengatakan yakni Allah, itu sudah tidak ada lagi. Itu di akhir kehidupan dunia ini. Karena memang kiamat terjadi di zaman yang sangat rusak. Tidak ada kebaikan lagi di situ. Di akhir sebelum kiamat itu Allah mengutus angin yang mematikan setiap orang yang ada iman dalam dirinya, walaupun sedikit imannya, itu dimatikan dengan angin itu. Sampai semua sudah meninggal, baru terjadi hari kiamat itu. Makanya kiamat tidak terjadi kecuali pada syirrun nas, syirrun khalq, pada sejelek-jeleknya manusia. Itu ketika saat terjadinya kiamat.
Nah, di antara keutamaan kalimat la ilaha illallah, bahwa orang yang mengucapkannya dengan betul-betul ikhlas dari hatinya, yakin dari hatinya, Allah mengharamkan baginya neraka. Ini suatu keutamaan yang luar biasa dari kalimat la ilaha illallah. Bukan sekedar ucapan, ya. Sekali lagi saya katakan, bukan sekedar ucapan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tidak. Tapi betul-betul harus diaplikasikan dalam kehidupan kita. Tentang kalimat la ilaha illallah. Tiada sembahnya kecuali Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Innallaha qad harrama 'alan nari, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada api neraka. Allah mengharamkan kepada api neraka man qala la ilaha illallah. Bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajh Allah. Dan dia mengucapkannya, dia meyakininya hanya karena wajah Allah. Hadis sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu. Ini antara keutamaan. Di dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan yuwafi 'abdun yawmal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtaghi bihi wajha Allah illa harramallahu alaihi an-nar." Jadi balasan yang Allah berikan kepada seorang hamba tidak mencukupi hamba ini yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali dengan mengharamkan dia dari api neraka. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Kemudian juga di antara keutamaan dari kalimat la ilaha illallah ini, kalimat tauhid la ilaha illallah, apa yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, wallahu akbar, dan dia mengucapkan Allahu akbar, walhamdulillah, dan ucapan alhamdulillah, wa subhanallah, wa la hawla wa la quwata illa billah, kuffirat dhunubuhu. Barang siapa mengucapkan 5 kalimat itu, maka akan dihapus dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih di laut. Jadi kalimat la ilaha illallah ini, dan di antara keutamaannya adalah penghapus dosa. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya. Nah, ini menunjukkan keutamaan 5 kalimat ini. Ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Kalimat la ilaha illallah ini adalah disebut dengan kalimat tauhid. Yang menunjukkan tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Kalimat Allahu Akbar juga menetapkan akan keagungan Allah Ta'ala. Kalimat Alhamdulillah menetapkan semua sifat kesempurnaan bagi Allah. Kalimat Subhanallah mensucikan Allah dari semua sifat-sifat yang dinisbahkan kepada Allah dan tidak layak bagi Allah. Ya. Karena ada sifat-sifat yang dinisbahkan kepada Allah. Sifat ini tidak layak bagi Allah. Orang Yahudi mengatakan Allah itu fakir, Allah itu miskin, ya. Allah itu pelit, kata mereka, ya. Kemudian orang-orang musyrikin menisbahkan kepada Allah kalimat-kalimat, sifat-sifat yang jelek. Allah mempunyai anak perempuan. Anak perempuan Allah itu apa? Para malaikat. Dan mereka itu anak perempuan Allah. Lalu mereka mempunyai anak laki-laki. Jadi mereka sekarang lebih mulia dari Allah SWT. Itu orang musyrikin. Makanya kalau ada anak perempuan yang lahir dibunuh orang jahiliyah dulu. Ya. Kalau anak laki dijadikan kebanggaan.
Jadi bayangkan mereka nisbahkan kepada Allah, ya, sesuatu yang jelek. Allah Maha Suci tidak mempunyai anak. Kemudian dinisbahkan bahwa Allah mempunyai anak perempuan. Perempuan itu para malaikat. Jadi banyak orang-orang musyrikin atau ahlul kitab yang menisbahkan kepada Allah sifat-sifat yang tidak selayaknya bagi Allah Ta'ala. Nah, maka mensucikan Allah Ta'ala itu dengan mengucapkan subhanallah. Oleh karena itu, setiap orang mengucapkan subhanallah, artinya dia mensucikan Allah dari semua sifat yang tidak layak. Maka dua kalimat ini, subhanallah walhamdulillah, tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Kata Nabi alaihissalam, dua kalimat ini, subhanallah dan alhamdulillah, memenuhi langit dan bumi. Kalau seorang sering mengucapkan. Ini diantara keutamaan dua kalimat ini. Mengapa dua kalimat ini disebutkan demikian? Apa hikmahnya? Apa keutamaannya? Karena kalimat subhanallah mensucikan Allah dari semua sifat yang jelek, sifat yang tidak layak ini disebutkan pada Allah. Sedangkan alhamdulillah menetapkan bagi Allah semua sifat kesempurnaan. Makanya dua kalimat ini orang yang memperbanyaknya mendapat fadilah yang besar. Oleh itu kata Nabi SAW, antara kalimat yang paling dicintai oleh Allah yaitu dua kalimat. Kalimat tani, khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim. Subhanallah bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya. Ini sudah mengandung dua kalimat tadi. Subhanallah dan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi. Maha suci Allah. Kita bersihkan Allah dari sifat-sifat yang mereka nisbahkan, sifat yang jelek. Wa bihamdihi, menetapkan bagi Allah sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada kalimat-kalimat, makanya kalimat yang paling dicintai oleh Allah di antara jadi kalimat-kalimat ini diucapkan oleh manusia yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak kalimat ini. Kalimat subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar ini termasuk di antara kalimat yang dibaca zikir sesudah salat. Zikir sesudah salat baca 25 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 25 kali. Ini sama dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Di antara bacaan lain, zikir yang lain ya, dan amalkan. Saya sering amalkan, ganti-ganti kadang subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 25 kali, kadang ya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini termasuk zikir sesudah salat. Itu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 25 kali. Jadi kalau 25 kali berarti 4 kalimat ini jumlahnya 100. Paham ya? 25 subhanallah, 25 alhamdulillah, 25 la ilaha illallah, 25 Allah, Allahu akbar. Jumlahnya 100. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan dari kalimat tauhid la ilaha illallah yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi min al khairi ma yazinu sya'iratin, akan keluar dari api neraka. Artinya kalaupun seorang ditakdirkan Allah dan hikmahnya dan kebijakannya Allah seorang hamba dimasukkan dalam api neraka, maka suatu saat dia akan keluar. Yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa kana fi qalbihi, dan di dalam hatinya minal khairi, ada kebaikan ma yazinu sya'iratin, yang beratnya kebaikan itu sya'irah, satu biji gandum yang halus. Kemudian kata Nabi alaihissalam, thumma yakhruju minan nar, kemudian akan keluar dari api neraka man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khairi, sedangkan dalam hatinya ada kebaikan ma yazinu burrah,
ada kebaikan yang satu timbangan dengan satu biji gandum. Apa beda syair dengan buruh? Syair itu lebih kecil, buruh itu lebih besar. Kemudian kata Nabi alaihissalam, "Tsumma yakhruju minan nar," kemudian akan keluar dari api neraka, "man qala la ilaha illallah," yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, "wa kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu dzarratan." Dalam satu riwayat dzurratan. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan di dalam hatinya terdapat kebaikan walaupun hanya satu timbangan, satu titik debu. Kalau dzurra, satu buah jagung, satu biji jagung yang kecil itu. Nah, ini menunjukkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Masih banyak kalimat ini memiliki keutamaan-keutamaan. Ya. Makanya kadang-kadang karena kalimat sering diucapkan kita anggap sebagai sesuatu yang ya kadang-kadang kita ringankan. Padahal kalimat ini luar biasa maknanya, kandungannya, keutamaannya. Ya. Oleh karena itu tidak merugi orang berzikir dengan la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, afdalu dzikri la ilaha illallah. Kalimat zikir yang paling utama adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya, oleh karena itu jangan kita remehkan, jangan kita gampangkan kalimat la ilaha illallah ini. Bapak ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada keutamaan yang lain di antara kalimat la dari kalimat la ilaha illallah, yaitu apa yang disebutkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya ketika dia meninggalkan dunia ini, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Ya. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita menuntun orang meninggal itu kalimat, orang yang akan meninggal itu kalimat la ilaha illallah. Bukan kata la ilaha illallah, bukan kalimat Allah, Allah, Allah. Ini kadang-kadang yang berbuat demikian kebanyakan, maaf ya, ibu-ibu. Iya. Jadi sok mimpin, orang-orang meninggal. Kenapa perasaan? Jangan nanti kalau bilang la ilaha nanti putus la ilaha, meninggal mati kafir. Dari mana? Tuntunlah kalimat la ilaha illallah. Ucaplah kalimat la ilaha illallah. Karena barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Jadi kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Ya. Kita tidak tahu orang itu mati. Dan tidak mungkin seorang, jangan kita seudon pada Allah. Jangan prasangka buruk pada Allah. Ya. Orang yang dia masya Allah hidupnya, masa akhir hidupnya kayak la ilaha, terus mati. Ya. Jadi kita intinya melaksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, tadi yang saya katakan, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Keutamaan zikir yang paling utama ada kalimat la ilaha illallah. Kemudian doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Apa makna doa yang paling utama itu adalah alhamdulillah? Ketika seorang mengucap alhamdulillah, pada hakikatnya dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya. Sekarang dia mengatakan, ya Allah, aku bersyukuri nikmat-Mu, beri aku tambahan nikmat, karunia. La syakartum la zidannakum wa la kafartum min adzabil syadid. Kata Allah Ta'ala, apabila kalian bersyukur, maka aku akan menambah nikmat pada kalian. Apabila kalian kufur, maka sungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka dari itu kemarin fillah Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini pertemuan ini baru kalimat la ilaha illallah. Belum kalimat Muhammad Rasulullah dan maknanya konsekuensinya. Ya, karena ada konsekuensinya. Seorang mengatakan la Muhammad Rasulullah, apa kewajiban kita kepada kalimat tersebut? Ya. Nah, ini diantara keutamaan dari kalimat la ilaha illallah yang merupakan pelita kehidupan kita di dunia ini. Ya. Sebagaimana yang saya katakan tadi,
Kalimat la ilaha illallah ini adalah ruh seorang mukmin, jiwa seorang mukmin. Ini bukan masalah golongan atau partai atau yang lainnya, tidak. Kalimat ini, ya, kalau diganggu akan mengobarkan kaum muslimin. Ya. Maka dari itu, marilah kita senantiasa beriltizam, menetapi dan menepati kalimat tauhid. Ya. Dan insya Allah Ta'ala, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesempatan pada kesempatan yang akan datang, dan seizin Allah kita akan membahas kalimat Muhammadun Rasulullah. Kalimat Muhammadun Rasulullah maknanya, konsekuensinya, ya, apa kewajiban kita kepada kalimat ini, ya, dan seterusnya. Karena kalimat Muhammad Rasulullah artinya pengakuan seorang bahwasanya Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada konsekuensinya, tidak sekedar mengucapkan. Baik, sementara itu mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Ya, sebagaimana telah diingatkan. Monggo, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Ustaz, begini Ustaz. Tadi Ustaz telah pakai ini, Pak. Kamu. Tidak apa-apa langsung. Tidak usah. Mau ngobah ya? Gini Ustaz, tadi Ustaz telah menerangkan bahasanya orang kalau mau masuk Islam itu ikrar dulu, ya. Gimana ya? Kalau mau apa? Ikrar, mau masuk Islam. Oh iya, mengucapkan doa besar. Iya, tapi ada orang itu Ustaz ya, tidak melalui ikrar, membaca syahadat, terus langsung mengikuti sholat Ustaz. Di samping itu kan di dalam doa tasawuf itu kan ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, gitu kan, gitu ya. Nah itu siapa dah itu Ustaz suratnya itu. Begini, kalau kita membaca sejarah, ya, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, semua sahabat yang masuk Islam itu yang dari luar kota semua mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa aku asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasul utusan Allah. Makanya para ulama yang menjadikan syarat itu. Dan itu ada yang menyaksikannya. Ya. Lah sekarang kalau dia waktu sholat baca syahadat, siapa yang jadi saksi? Tidak ada yang tahu. Apakah dia ucapkan atau tidak? Jadi hikmah dari mengucapkan itu dengan ada saksi untuk mengatakan bahwa betul orang ini telah memeluk Islam, itu maksudnya, ya, itu maksudnya. Iya. Ya. Ya. Makanya kalau seorang dia memeluk Islam tapi dia tidak pernah ucapkan dua kalimat syahadat dan ada orang menyaksikannya, itu meragukan. Ya. Jadi ketika mengucapkan dua kalimat syahadat dia disaksikan misalnya oleh dua orang, atau mungkin ada saksi-saksi yang lain, kadang-kadang dilakukan beberapa masjid yang ada di ini, itu adalah sebagai bentuk persaksian bahwa dia orang yang telah memeluk Islam. Yang kedua ada konsekuensinya. Orang yang mengucapkan kalau memeluk Islam dan mengucap doa lima syahadat itu, dia mandi, ya, dia cuma mandi. Yang ketiga harus dihitan, ya. Lah kalau dia sekedar mengucapkan terus tidak ada orang yang tahu, ya apakah dia ini mandi apa tidak? Mungkin dia tidak tahu bahwa kalau orang mengucapkan dua kali bersyahadat harus mandi. Ya. Jadi demikian, ada konsekuensi setelah mengucapkan dua kali bersyahadat itu. Bukan sekedar ucapan. Tapi gini Ustaz, tapi katanya apa itu waktu akad nikah itu kan baca syahadat itu kan tepat. Tidak ada tuntunan akad nikah baca syahadat. Orang memeluk Islam baru baca syahadat. Akad nikah itu ijab kabul. Qabil tu nikah haha wa taswijah bil mahri madkur, itu yang ada. Lu ada itu bisa di kampung saya itu. Oh, ada itu masalah di kampung apa dan di kampung lain, Pak. Jadi kita bicara masalah masalah ucapkan dua kali masalah ketika memeluk Islam. Jadi bukan makan masalah itu, ya.
Oh iya. Kampung. Enggak apa-apa. Biar orang apa-apa. Biar orang ngerti. Apa tanya nih? Iya, soalnya kan saya enggak ada bisa dia. Ya betul. Iya, iya. Masalah kalau itu di kampung itu kalau mau akad nikah itu apa itu para pengantinnya itu di anu para wali sebelum itu membaca syahadat itu terus baru itu terus akad nikah itu enggak ada. Enggak ada. Iya, jadi inti perkawinan itu memenuhi syarat pernikahan. Ada calon kemanten laki, ada calon kemanten perempuan, ada mahar, ada dua saksi, ada ijab kabul, ada walinya. Iya, iya. Itu inti pernikahan. Sah. Itu sudah sah. Sah. Ya. Baik, yang lain silakan monggo, enggak apa-apa, bagus. Pertanyaan beliau bagus, ya. Monggo silakan, ya. Oh, okay. Bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, akhir-akhir ini kan kita lagi dipangsi sama kejadian. Ya. Pembakaran itu. Dari kawan-kawan muslimin kita seperti membuat kaos berlafazkan la ilaha illallah terus topi ikat kepala. Itu gimana, Ustaz? Yang nantinya itu kan pasti nanti dipuji segala macam. Iya, gitu. Ya, terima kasih Ustaz. Ya memang benar apa yang ditanyakan. Ya tidak mesti harus dengan demikian. Artinya apa namanya kita mengekspresikan itu harus dengan bikin peci, topi, ya. Harus dengan bikin kaos semuanya. Karena ini nanti akan dikhawatirkan suatu saat kaos-kaos itu mungkin ya ada orang nggak tahu. Jadi malah diinjak atau jadikan mungkin apa. Jadi tidak mesti demikian lah, ya. Intinya bahwa ini perbuatan yang diingkari, ya. Dan mudah-mudahan ada yang ya, pihak yang ya, menangani masalah ini. Karena kita khawatir juga di balik kejadian ini adalah ada pihak-pihak yang mengadu domba di antara kaum muslimin. Kita harus cermat dalam masalah ini, ya. Jangan hanya mengikuti emosi, kemudian kita melakukan tindakan yang mungkin akan merugikan kaum muslimin, ya. Ya, ini akan merugikan kaum muslimin. Tapi ini sebagai bukti bahwa ketika sesuatu mengganggu kalimat la ilaha illallah, ini dampaknya besar. Ya. Dampaknya besar. Maka di sini pentingnya kebijakan dalam masalah ini oleh aparat keamanan atau pihak yang berwenang untuk betul-betul memberikan efek jera pada pelakunya, terlepas dari dia sengaja atau tidak, niat atau ya niat itu tidak ada yang tahu. Niat itu Allah Ta'ala yang tahu kalau masalah niat. Tapi paling tidak kan ada tindakan sehingga betul memberikan ada efek jera kepada pelakunya karena ini mengganggu yakni kenyamanan kaum muslimin. Ya, dan alhamdulillah mudah-mudahan ada penanganan berikutnya oleh pihak yang berwenang dan kita serahkan pada mereka yang punya kebijakan dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Tapi kalau misalkan itu nanti dicuci kayak gitu enggak apa-apa, Ustaz. Kalau misalkan udah terlanjur. Enggak ada masalah dicuci kan. Enggak apa-apa dicuci, benar-benar kotor. Sekarang benda itu kotor sama bersih bagusan mana? Ada baju, sya'ilallah misalnya, dibiarkan kotor atau dibersihkan mana lebih utama? Ya sudah, dibersihkan harus yang dicuci. Yang dicuci. Kan ya. Ada orang yang nyuci itu di kamar mandi. Itu. Sudah itu bukan urusan kita. Sudahlah jangan terlalu hal-hal yang sampai kita ini nama tanattu' namanya, ya. Ya. Kata Nabi alaihi wasallam halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Ini orang yang jadi berlebih-lebihan nanti malah ini sudahlah bes. Jadi intinya yang mudah-mudahan mereka tahu caranya. Baik, wallahu a'lam, ya. Silakan yang lain. Ibu-ibu monggo. Kalau ada membantah tadi boleh silakan. Karena ada yang wah. Membantah Allah. Nah, maksudnya membantah. Karena saya mengatakan banyak ibu-ibu ya biasanya wanita gitu ya. Karena perasaannya gitu loh. Allah. Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Baik. Saya cukup ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan mungkin Bapak-bapak dan Ibu sekalian mungkin ada yang punya tugas tanggung jawab melanjutkan kerjaannya. Ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita akidah yang kuat, ilmu yang bermanfaat, ibadah yang benar, dan semoga kita istiqomah di atas kalimat tauhid, istiqomah di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Aku lu qouli hadza ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.